Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini, menyamakan tentang suara mic ini dengan penggonggongan anjing itu, dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden.